Beginilah kondisi Sungai Hitam, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Terdapat hamparan sampah yang mengapung di perairan sungai tersebut. Menurut warga setempat Aidil Amin, jika air di Sungai Pasang, sampah yang mengapung di perairan tersebut terlihat lebih banyak dibandingkan dengan keadaan surut dan air yang mencemari lingkungan. Ia juga mengatakan, apabila ini terus dibiarkan akan merusak ekosistem habitat yang berada di Sungai Hitam. Tidak hanya binatang air saja, namun primata khas Kalimantan Timur juga terancam karena dampak akibat pencemaran air sungai. Jadi saya meminta kepada pemerintah, khususnya pemerintah setempat, baik mungkin tingkat 2, baik provinsi tingkat 1, artinya menyediakan kalau bisa secepatnya mengadakan musyawarah, meminta dibuatkan TPA-TPA di masing kelurahan. Aidil Amin berharap adanya kesadaran masyarakat setempat dalam membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan di sejumlah titik, sehingga tidak mencemari sungai tersebut. Tidak hanya itu saja, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah setempat untuk terus melakukan sosialisasi agar Kecamatan Samboja bebas dari pencemaran sampah. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Zabadi memberitakan.